Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel apa, Ros? Di channel Singa Gadget. Ya, untuk video malam ini kita selling Realme 8i. 8i ya, sahabat ini ya. Untuk sahabat Singa ini, kita malam ini lagi sold out seri Realme 8i. Ya, ini keluaran Realme yang baru kemarin. Ya, ini gantinya Realme 7i ya, Kak ya. Yeah. Nah, ini kebetulan sama Kak Rosi, promotor dari Realme-nya ya, sedang mindai data ya. Iya, mindai data. Nah, ini pelanggan kita atas nama Mas Riza. Salam Mas, Singa Gadget, Mas. Masuk YouTube. Nah, untuk ya ini kita cuma review sedikit aja ya. Untuk spesifikasi singkatnya aja. Ya, boleh. Ini pakai spesifikasinya apa coba? Ini keunggulan dari Realme 8i. Itu ada layarnya udah support 120Hz sehingga 120Hz ya. Jadi ini lebih cepat ya? Lebih cepat kalau kalau kalian scroll enggak ada ngeleng-ngelengnya, ibaratnya kayak seluncur gitu loh. 90Hz kan. Heeh, 90Hz. Sudah 120Hz. Apalagi kira-kira ini? Terus kameranya? Ini kameranya 50 megapiksel triple kamera. Oke, triple kamera ya. Terus layar IPS-nya pakainya apa? Layar tetap belum, soalnya harga seginilah. Ya, ini kebetulan ini ada apa Ros, ini Ros? Adaptor sama adaptornya, kabel jaringannya. Ya, ini berapa ini? 18 watt. 18 watt. Fast charging ya, support fast charging, berarti kira-kira 1 jam setengah ya. Iya. Kurang lebih itu. Ya, ini rank Realme yang di angka 6618 harganya 299 ya sahabat ya, ini 3 juta kurang 1000. Jadi budget sekarang ya semak gitu ya, 3 juta dapatnya sekitar 6 ya. Prosesornya apa ini? Dia pakai Helio yang terbaru, yaitu Helio G96. G96, sebenarnya G95 ya. Iya, G95. Prosesor terbaru. Apalagi yang perlu disampaikan ya, keunggulannya Realme 8i mungkin ada fitur terbarunya apa, Ros? Enggak ada sih, tetap sama kayak fitur yang lama. Cuma kameranya kalau buat selfie lebih jernih aja sih. Oh gitu. Ini Mas Riza kenapa pilih Realme? Apa sebelumnya pakai sebelumnya ini sudah pakai Realme? Ya, sebelumnya pakai Realme. Ini Mas kameranya. Ya, sebelumnya Mas Riza sudah pakai Realme. Jadi dia enggak ke lain hati, tetap pakainya Realme. Jadi sudah mungkin sudah terbiasa. Semoga awet. Amin. Ya, intinya awet, garansinya kita resmi 1 tahun. Gitu ya, Ros ya. Ya, jangan lupa sahabat semua Singa tentu subscribe ya dan like-nya ya. Udah Ros, itu aja atau gimana? Ada gambar? Sebentar ya, guys. Ini mindahin data ya. Kemudian WA juga. Kontak-kontak semua ya, foto-foto ya, pakainya apa? Bentar, ini pakainya dari Realme itu pakainya clone phone ini, yang ini ya guys. Kalau kalian pakai dari Realme ke Realme, pakai clone phone ini, itu ibaratnya itu kita kayak menyalin sama semuanya. Misal, kalau tempatnya ini Shopee, tempatnya di sini, nanti kalau di sini tempatnya sama kayak di sini, ibaratnya kayak persis banget. Otomatis ya, Kak. Terus bagi kalian yang belum tahu untuk external RAM, itu caranya di sini ya guys. Ini ada sampai 5 GB. Ini pengaturan sini Kak, mendekat external RAM. Ini pengaturan di pengaturan kalian klik tentang ponsel ini, terus kalian klik yang RAM 6. Nah, ini ada tulisannya plus 2. Kalian klik aja, bisa 2 GB, 3 GB, atau 5 GB. Bisa 5 GB ya. Cuma kalau emang pakai RAM besar, nanti baterainya cepat. Disesuaikan aja. Nah, ini proses untuk mindahin data ya. Ini berapa persen ini? Ini 4% ya. Jadi kita ada pemindahan ya. Jadi aplikasi, data, kontak, pesan, semua ya ini sistemnya ya. Nah, ini berarti nunggu 100%. Kan ini enak. Aku sing gue. Ini bola balik kan. Oh,
ya Dara ya. Kita mau ini promosi apa ini? Kalau ini enggak sama dengan pun. Caranya kenapa harus kalau emang enggak? Kredit. Ya. Nah, ini kita pakai home credit buka. Ya. Kredit itu kalian nanti itu download aplikasi home creditnya. Ya, betul. Terus kalian daftar semuanya, iya, dan nunggu dapat limit. Ya, KTP ya? Iya, sesuai KTP. KTP, terus ya identitas asli intinya. Ya, jadi diawasi oleh OJK langsung. Uh-huh. Ya, jadi kita tidak memanipulasi data, juga harus wajib sesuai ketentuan ini. Hanya KTP jumlahnya ya, nah ini. Jadi memang benar-benar bisa, tapi harus sesuai dengan syaratnya. Yeah. Mudah sekali ya? Iya mudah kok. Mudah. Kalau kalian udah dapet limit, bisa ke counter sini, di Sosial atau Singapura, ya. Nanti dibantu sini. Ngomong limit, berarti tergantung ya limitnya. Yeah. Limitnya kan udah sama kan? Yeah. Jadi setiap pelanggan beda ya punya. Yeah. Ya. Mungkin sudah pernah home credit, pasti lebih mudah. Karena sudah pernah, kalau yang belum pernah, kita kan harus mengajukan limit. Kalau sudah pernah, otomatis ya. Itu ya? Yeah. Nah, misal itu. Kalian limitnya 1 juta, berarti ya bidang harga HP 1 jutaan, 2 juta ya bidang harga HP 2 jutaan. Sekali ya. Oke, semuanya kita akan menggunakan kredit juga. Kredit juga ada. Apa? Lewat FBS juga bisa. Shopee Paylater juga bisa. Shopee Paylater juga bisa. Paling gampang sih yang Shopee Paylater, soalnya itu gak pakai DP ya kak. Kalau ini pakai DP. Oh, Shopee Paylater kan semua kemudian. Setiap orang punya aplikasi. Iya mungkin punya limit masing-masing, apalagi ibu. Iya. Yeah. Apalagi ya cewek-cewek bisa nih belanja lebih, kan limitnya banyak kan. Dari storynya belanja, jadi Novi mengetahui oh ini layak untuk dikasih itu ya. Itu sampai di. Kita lupa sampai masih ada di channel ini. Tetap pantengin terus. Oke, untuk video kali ini selesai ya. Jadi kita tutup. Ini tadi sudah media data, tinggal apa ini? Sudah ya, semuanya. Dibuatin nota ya. Mm-hmm. Kita ya kita ucapkan terima kasih dulu kepada Mas Riza ya sudah mampir ke toko Jackson Cellular ya. Ya, sudah danger. Mantap. Jadinya mantap. Jadinya sudah bagus. Ayo nih. Jangan lupa ya, mungkin ada yang pengen order lebih online ya, kita punya link Shopee. Yeah. Ya nanti bisa di deskripsinya. Oke, sampai di sini video ini semoga bermanfaat, yaitu unboxing 8i ya, sama 8i RAM 6 internal 128 di harga Rp2.999.000. Siap. Oke. Sampai jumpa di sampai video jumpa di video. Ya, selamat menonton. Bye. Terima kasih. Oh, enggak bisa di video kamu.